Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri menzahirkan rasa syukur dan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pelantikan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Tegas beliau, lantikan itu bukan satu keistimewaan. Sebaliknya, amanah dan tanggungjawab yang berat ketika negara berdepan pandemik COVID-19 dan dalam usaha menjayakan pelan pemulihan negara. Berpengalaman luas dalam pentadbiran kerajaan dengan menjawat beberapa jawatan menteri, dilihat keputusan tepat bagi Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Beliau memulakan kerjaya sebagai peguam pada tahun 1985. Selain pernah menggalas tugas sebagai pengarah Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara dan pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. Ahli Parlimen Bera yang merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari Universiti Malaya pernah menjawat jawatan Menteri Belia dan Sukan pada tahun 2008 hingga 2009. Seterusnya memegang jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada tahun 2009 hingga 2013. Selain itu, pada tahun 2013 hingga 2015, kredibiliti beliau terus diperkasa dengan memegang jawatan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Anak kelahiran Termaloh ini juga memperkenalkan inisiatif Mara Digital supaya Bumiputra tidak ketinggalan dalam perniagaan dalam bidang teknologi komunikasi maklumat ketika menggalas tugas Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah pada tahun 2015 hingga 2018. Dalam pada itu, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang dilantik sebagai Menteri Kanan mengetuai kluster keselamatan.